Ini dia Mas Andi Rongeng on duty. Ini penumpangnya. Wah, rame teman-teman malam ini di Bekasi. Penumpang setia MTI ini banyak yang pada mudik ya. Biasa pergi berangkat sepertinya teman-teman. Mas Dikin udah masuk ke armadanya ya. Nah, nih kondisi malam ini di Bekasi. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kantor transitannya MTI Bekasi Barat. Dan untuk malam ini, nah ini dia. Masuk teman-teman jam berapa ini? Jam 9 kurang 5 menit ya. RMA 007 Putra Santri. Masuk pertama malam ini. Di hari Jumat ya, awal bulan tanggal 1 Desember 2023 nih teman-teman. Pantauan angkatan malam di kantor transitannya MTI Bekasi Barat. Ada putra santri masuk. Ini yang dari Polres ya. Nah. Dan ini dia armadanya teman-teman. Oke teman-teman, nih jam 9 ya. RMA 007 AK Putra Santri sudah masuk di kantor transitannya MTI Bekasi Barat. Di hari Jumat awal bulan teman-teman 1 Desember 2023 ya. Pantauan angkatan malam kali ini. Dan ini tampilan terkini nih, RMA 007 AK Putra Santri. Wah, jadi terang. Wow, apinya gede ini yang bakar sampah. Jadi ada penerangan ya. Tadi gelap banget teman-teman. Nih di Liga malam Sabtu teman-teman, banyak yang PJKA biasanya. Ini yang dari Polres ya, Polres Grogol. RMA 007 unitnya Mas Dikin, Erkania 260IB teman-teman. Dan untuk malam ini ramai ya tuh. Ada Mas Aris, Mas Iqbal, biasa Mbah Wiji, ada Mas Rial juga ya. Malam ini ramai pokoknya di Bekasi. Mantap. Dan ini armadanya teman-teman. RMA 007 ya, yang masuk pertama malam ini di kantor MTI Bekasi Barat. Ini kondisi malam ini teman-teman. Nah, ini cukup cerah Bekasi. Walaupun tadi sore sempat diguyur hujan teman-teman, lumayan lama ya. Ini alhamdulillah malam ini cerah. RMA 007 yang baru masuk pertama. Nanti kita tunggu unit berikutnya. Yang masuk ada unit RMA berapa ya? Kita lihat kondisi penumpangnya teman-teman. Penumpangnya sih lumayan ya sepertinya. Terisi. Terisi ya setengah lah ya, setengah lebih. Dan nih armadanya Mas Dikin teman-teman. RMA 007 Putra Santri. Dan yang tahu tampak belakangnya. Oke, kita tinggal nunggu armada berikutnya. Sebenarnya yang dari Cipulir nanti RMA 002 teman-teman. Yang bertugas itu Mas Andi Rongeng kalau nggak salah. Nanti kita tunggu armadanya masuk di Bekasi. Mantep pokoknya. Dan nih unit kedua masuk RMA 002 Akasal Yu. Ini yang bawa Mas Andi Ronggeng teman-teman. Untuk Mas Davidnya libur sepertinya ya. Ini yang dari Cipulir dan Ciputat. Nah, ini dia Mas Andi Ronggeng on duty. Gak sih ya, jam 9 udah pada masuk nih dua unit teman-teman. RMA 002 dan 007. Dan nih RMA 002 ya, udah selesai putar balik di belakang teman-teman. Salju Palestine. Dan ini dia armadanya teman-teman.
Nih udah 2 hari ya dia langsir ke Bekasi terus teman-teman 002. Semoga malam ini jalan ya. Wah, langsung parkir di depan RMA 007. Luar biasa. Nah, ini RMA 002 teman-teman yang bawa Mas Andi Ronggeng. Apakah malam ini akan jalan 2 unit? Nanti kita tunggu saja teman-teman pas jam keberangkatannya ya. Dan ini dia penumpang dari RMA 002. Pada ke toilet sepertinya. Alhamdulillah ya toiletnya udah berfungsi, udah ada airnya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk para penumpang setia MTI teman-teman. Yang mau ke toilet bisa ke toilet di sini bergantian. Soalnya cuma ada 2 toiletnya ya. Gantian itu. Mantap nih. Malam ini teman-teman 2 armada sudah masuk di kantor transitannya MTI Bekasi Barat. Alhamdulillah penumpangnya rame di malam Jumat malam Sabtu ya. Banyak yang PJKA. Penumpang dari MTI alhamdulillah rame teman-teman malam ini. Yang naik RMA 007 dan RMA 002 ya. Alhamdulillah. Di Jumat malam Sabtu banyak yang PJKA. Wah, pasukan Molly. Banyak banget. Nah, ini unitnya. Unitnya Mas David ya. Yang Mas Davidnya lagi libur teman-teman. Yang bawa Mas Andi Ronggeng. Ini penumpangnya. Wah, rame teman-teman malam ini di Bekasi. Penumpang setia MTI ini banyak yang pada mudik ya. Biasa pergi Jumat kembali Ahad atau PJKA biasanya disebut. Dan ini 002. Yang start dari Ciputat dan mampir Cipulir ya teman-teman. Wah, ganteng armadanya ya. Untuk tampak belakangnya Mercedes-Benz 1526. Dan untuk RMA 007 Putra Santri. Dan ini RMA 007 persiapan berangkat sepertinya teman-teman. Mas Dikin udah masuk ke armadanya ya. Nah nih kondisi malam ini di Bekasi di hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, awal bulan ya teman-teman. Alhamdulillah penumpang MTI ramai malam ini. Luar biasa alhamdulillah banget. Juga banyak kreator teman-teman. Ada Mas Iqbal, ada Mas Aris, ada Mas Rizal dan sesepuh kita Mbah Wiji Utomo. Dan pasukan Molly. Duh, banyak banget. Ini langsung persiapan berangkat 2 unit sepertinya bareng nih teman-teman. RMA 002 dan 007. Wah, malam ini 2 unit, alhamdulillah teman-teman berangkat semua nih, gak ada yang perpal. RMA 002, Fed, RMA 007. Nih, berangkat duluan ya, RMA 002. Langsung berangkat 2 unit. Wah, penumpangnya penuh banget ini RMA 007 ya. Nggak dapat, mundur dulu.
berangkat 2 unit ya malam ini dari Bekasi. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.